Batam adalah salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus kota terbesar di provinsi ini. Kota Batam terdiri dari ratusan pulau di selatan Selat Singapura, dan beberapa di antaranya terhubung oleh jembatan-jembatan yang dibangun pada era 90-an. Pulau-pulau tersebut yaitu Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipa, Pulau Stoko, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Galang Baru, dihubungkan oleh rangkaian jembatan 1 sampai jembatan 6, di mana masyarakat Kota Batam biasa menyebutnya sebagai Jembatan Barelang. Jembatan Barelang merupakan ikon Kota Batam yang populer, khususnya bagi masyarakat Kepulauan Riau. Jembatan ini menjadi salah satu tujuan utama dalam berwisata di Pulau Batam. Jembatan Barelang merupakan pilot proyek berteknologi tinggi yang melibatkan ratusan insinyur Indonesia tanpa campur tangan dari tenaga ahli luar negeri. Dibangun guna memperluas wilayah kerja Otorita Batam, jembatan ini telah menyedot anggaran sebesar 400 miliar rupiah selama 6 tahun pekerjaan, dari 1992 sampai 1998 pembangunannya. 6 buah jembatan ini telah menghubungkan jalur Trans Barelang yang membentang sepanjang 54 km. Yuk kita lihat jembatan tersebut satu persatu sekaligus mengenal nama resminya. Yang pertama, Jembatan Tengku Fisabilillah atau yang sering juga disebut dengan Jembatan 1. Jembatan ini menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Tonton. Nomor 2, Jembatan Narasinga atau yang sering disebut juga dengan Jembatan 2. Jembatan ini menghubungkan Pulau Tonton dan Pulau Nipa. Nomor 3, Jembatan Raja Ali Haji atau yang sering disebut juga Jembatan 3, menghubungkan Pulau Nipa dan Pulau Setoko. Nomor 4, Jembatan Sultan Zainal Abidin atau yang sering disebut juga dengan Jembatan 4. Jembatan ini menghubungkan Pulau Setoko dan Pulau Rempang. Jembatan 5, Jembatan Tuanku Tambusai atau yang disebut juga dengan Jembatan 5. Jembatan ini menghubungkan Pulau Rempang dan Pulau Galang. Dan yang terakhir, Jembatan Raja Kecik atau Jembatan 6. Jembatan ini menghubungkan Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Nah guys, itu adalah 6 jembatan yang menghubungkan pulau-pulau yang ada di Kota Batam. Nah terakhir, inilah ujung jalan Trans Barelang yang dihubungkan oleh jembatan-jembatan tersebut, yaitu titik nol Kota Batam. Nah guys, sekian video dari admin, semoga bermanfaat apa yang admin sampaikan. Jumpa lagi di video-video selanjutnya.